Ya, kalau tengok, maaf cakap eh, kalau kata macam Medi, dia punya, sorry, di sini kan, dia punya farm fries dengan farm fries KFC, rasa dia lain tau. Di KFC ni dia macam kurang, KFC punya tu dia rembus dia. Oh, dia cepat, dia cepat lembik. Macam farm fries dekat Medi. Okay. Kita orang, okay, dalam farm fries dia yang guna kentang betul. Kentang betul. Dia kita chopper je. Okay. Chopper-chopper je. Macam KFC, dia rebus tu kentang dia. Oh. Ini dia bentuk, keluar bentuk macam bentuk fries. Oh, ya ke? Patutlah lain rasa dia. Dia rebus dulu. So, dia tak ada macam neutralize from kentang tu sendiri. Macam Maggi, dia salut dengan, tak silap saya, tepung dengan minyak itu je. Tapi rasa dalam kentang betul. Oh, patutlah dia punya tu lain. Sebab cakap apa hal McD ni, dia punya tu Memang lagi cepat. Dia nak makan dia tu, dah bermasak tu, tahan 2 minit je. Kalau 2 minit dia makan macam tu keras. Tapi kalau siapa ada air fryer kat rumah, masuk air fryer je, dia akan keras balik. Dia akan keras balik kan, rangup macam biasa je. Tak, rasa dia pun lain. Rasa McD punya dengan yang KFC punya lain. Lain. Satu yang rebus, satu lagi yang tak. Betul. Satu yang pure punya kentang. So macam itu jadi. Itu rahsia dia lah. Tu jaga tu fikir apa pasal McD punya lagi sedap daripada KFC ni kan. Itu biasa. Orang main tanya dah saya, apa change ni dari tu? Macam tu dah jawab je. Baru tahu lah. Kita cakap dengan manager McD terus kan. ST menarik dia punya penerangan dia. Sebab tertanya juga cakap apa rahsia dia yang McD ni punya ni lain ni. So ni kita belah kanan ke kiri? Kanan ni. Kanan ni. Macam ni lah ayam. Ayam kira apa? Ayam, tengok ayam McD besar. Macam KFC ya. Kenapa kecil ya? Tak ada masa bang. Tak ada masa bang. Okay, right. So kita lagi tahu je lah. Kalau McD, KFC, dia marinate lama. Dia proses dia marinate satu hari. Macam KFC, McD, dia tak marinate. Maksudnya benda tu, marinate kita orang bukan nak kata marinate tu, dia boleh HQ. Okay. Marinate yang HQ marinate sendiri. Macam KFC, dia by store, by staff yang marinate kan. Plug pun staff lain-lainnya. So kadang-kadang kena perasan, kenapa KFC ada bulu ayam. Kadang-kadang staff tu dah letih. Kita orang mesin yang buat mesin tu, dia boleh GMT. Dia orang kata dah good mesin GMT mesin tu. Good process. Good process buat. Ya tau. So bayangkan orang kata kilang buat dengan staff KFC yang kadang-kadang cincang dan ikut prosedur buat. Memang lain lah rasa dia. Kadang-kadang rasa dia pakai berubah-ubah kan. Berat macam mana. Dia punya, saya punya berkatakan serbuk KFC guna tu. Kita boleh suka ikut store. Maksudnya store tu dapat komen, ayam pedas lah. Automatically dia punya manager akan kurangkan dia punya serbuk tu. Automatically. So dia ikut staff, dia ikut customer. Kalau customer rasa macam tu, lepas tu saya kata pula, Kalau customer mana sama berasa. Yelah betul-betul tak? Lidah berbeza-beza kan. Dia ikut. Tapi orang kata ikut je. Kau lebihkan kadang-kadang yang pedas, tak je lah kita ikut prosedur. Tak, orang kata macam ni bab-bab macam tu kita macam ignore je maknanya. Pedas tak pedas tu buat ignore je lah. Tapi dia ikut. Macam Medi tak ada. Aku bagi pedas-pedas lah. Kalau tak nak pedas, kau beli yang regular. Yelah. Tu salah customer sendiri. Tu yang berbeza Medi ni. Okay, balik pada saiz. KFC kenapa saiz kecil? Dia manage satu hari, air daripada ayam tu dah keluar dah banyak. Banding KFC yang berbanding dengan Medi, yang marinate yang boleh katakan dalam tempoh glory tergerak tentang 3 jam. Okay, 3 jam dia lah dia marinate. Pedas dia still terasa. Pedas semua terasa lagi rempah tu. Menarik tu. Saya katakan segi marinate dan juga segi rempah dia. Tu je lah beza. Yelah. Kedah dia. Okay, sama bye. Jumpa lagi insyaAllah. Good luck eh. Itulah dia guys. Kita dah siap complete dah penghantaran kali ni. Last job lah aku ingat ni. Ini memang tak ada job lah kali ni. Memang dah tak ada job lah aku ingat. Ni dapat banyak ni je guys. Tapi dah pukul 11.30 guys. 11.30 guys. Tak ada tengok. Bahaya. Okay, ni submit. Settle job kita. Okay lah aku nak balik lah. Memang kampung pisang lah ni.
Kompon pisang. Ha, tadi itulah. Ha. Kau tengok. Aku siap boleh dapat rahsia lagi. Rahsia sulit. Rahsia sulit. bukan rahsia sulit lah. Maksudnya perkongsian daripada dia kan. Tanya je, tanya. Sembang-sembang. Ha, begitulah kedahnya. Banyak cerita menarik yang aku boleh share kat korang sebenarnya. Aku boleh dapat through the grounds. Orang kata peringkat akar umbi. Kita boleh korek rahsia-rahsia. Rahsia-rahsia yang tersembunyi. Aku nak balik guys. Aku nak balik. Sebenarnya nak terkencing dah ni. Aku nak terkencing dah ni. Jenuh kepit ni guys. Jenuh kepit ni. Nak balik. Dah malam dah ni. Hard limit dia pun dah terlebih-lebih dah ni. Anyway, jangan lupa subscribe guys. Ada banyak lagi benda-benda yang aku akan share dengan korang. Memang hot and spicy macam McD, KFC kan. Ha, itu cerita di sebalik KFC dan McD yang dikongsikan oleh passenger kita. Ha, aku tak ada reka-reka, memang real. Okay? Okay, jangan lupa guys. Jangan lupa guys. Subscribe guys. Subscribe itu percuma guys. Bye.